Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 4 Kebumen yang ada di Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, menambah gedung baru yang dibangun dari bantuan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun 2022. Peresmian gedung baru ditandai pemotongan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Mustain Ahad, didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Ibnu Asaduddin dan Kepala Min 4 Kebumen Hamdan Ashfahani, Rabu 11 Januari 2023. Peresmian sekaligus tasyakuran diisi khotmil Quran Santri RTQ Min 4 Kebumen metode Yan Bunga. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kebumen yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Agung Pambudi serta Kabak Kesra Setda Kebumen Muhsinul Mubarok. Bupati dalam sambutan tertulis berharap dengan penambahan gedung, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik, menyenangkan dan kondusif sehingga Min 4 Kebumen menjadi sekolah yang unggul. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.